misalnya ya, guru mengajar menggunakan metode yang kurang bervariasi. Kurang bervariasi artinya monoton. Sampean ngajarnya itu kan selama ini tidak pakai media ya. Ya, acara rapat sosialisasi rencana pengembangan sekolah jika ada masuk kelas. Jadi di sini saya ada pemecahan masalah yaitu mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran. Seperti itu. Nanti indikator keberhasilan. Bendahara. Bendahara yang untuk acara yang pelatihan ini nanti lain kegiatannya ini ada untuk narasumber, konsumsi alat pengetahuan. Ya, ini undangannya. Undangan untuk narasumber hari Jumat tanggal 9 Oktober. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara pelatihan pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Sunaria SPD. Kalau itu kan harus melihat barangnya, tidak harus kita bawa hewannya ke sini. Tetap origami kepada ulatnya. Yang badannya agak kecil, ini matanya, harus ada matanya ibu-ibu. Ini mulut. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siap. Perkenalan ini sebagai dasar agar bukanya lebih banyak sih. Kalau membayarnya lebih tebal, karena ini agak lagi. Soalnya tetap ekonominya agak sedikit. Kita bisa pandang di dindingmu. Media anak-anak lebih cepat mengerti dan lebih paham, lebih aktif dan lebih antusias mengikuti pelajaran selama ada di dalam kelas. Nama panggilannya siapa? Nah, tadi ibu guru bawa apa di kelas? Ulat-ulatan. Diajari apa sama ibu guru tadi? Diajari apa? Angka. Apalagi ibu guru bawa media, senang nggak? Nah, besok mau sekolah lagi, Kak? Mau. Kenapa kok senang? Karena
Gurunya bawa apa sayang? Ulat-ulat. Bella. Kamu namanya siapa? Putri. Nah, tadi ibu guru bawa apa sayang? Pohon buah. Bawa media pohon buah. Seneng gak tadi? Seneng gak? Seneng. Seneng ya? Seneng apa enggak? Seneng. Nah, ngerti gak tadi yang diajarin ibu guru? Ngerti. Diajarin apa saja sayang? Pohon buah, buah apa saja? Apel. Terus apa lagi sayang? Jeruk. Terus sekarang bu, alhamdulillah banyak perkembangan. Apalagi membawa pendukung pembelajaran media. Menarik dan penting dari anak saya. Jadi banyak cerita dan jadi aktif untuk belajar. Bersekolah di sini. Anak saya senang sekolah di sini karena ibunya membawa media pelajaran. Gurunya ya? Ya, gurunya membawa.